Hasilnya bagaimana? Oh, iya. Jadi untuk hasil ubinan saat ini kita tadi di ukuran 2,5 meter kali 2,5 meter kita hasil di 3,5. Kita sudah hitung per hektar keluar di 5,5 ton per hektar. Untuk profitas musim tanam ini tergolong turun dibandingkan dengan musim tanam yang tahun lalu karena memang banyak faktor, salah satunya saat ini kita berada di musim La Nina atau kemarau basah sehingga memicu pertumbuhan organisme pengganggu tanaman. Dan dengan pertumbuhan OPT ini yang cukup tinggi, maka serangan pun juga meningkat. Sehingga pasti dalam pertanaman padi para petani ini gangguannya cukup banyak. Sehingga produktivitas yang dihasilkan tadi kami hitung turun sekitar 1 tonan per hektar dibandingkan tahun lalu. Dan ini tidak terjadi di Desa Tenggele saja, tetapi hampir di seluruh Kabupaten Kudus, baik itu komoditas padi ataupun non-padi. Varietas benih padi untuk Impari 32, idealnya kita minimal target adalah di 7 ton. 7 ton sampai dengan 8. Jadi La Nina itu sebetulnya hampir terjadi di seluruh bagian wilayah ya, karena secara BMKG memang sudah diramalkan untuk tahun 2022 kita berada di kondisi kemarau basah. Satu, efeknya pasti intensitas curah hujan menjadi meningkat dan ini juga berpengaruh pada pola pertanaman palawija. Contoh di Kecamatan Undaan kita saat ini biasanya di MT3 pertanaman kacang hijau itu bisa mencakup 4.000 sampai 5.000 hektar. Tahun ini hampir 80-90% gagal karena pada saat awal tanam diterpa intensitas curah hujan masih tinggi sehingga terjadi 2-3 kali tebar benih itu mati. Jadi saat ini kami turun untuk luas tanam kacang hijau hanya pada kondisi-kondisi wilayah yang memang kebetulan bisa curi start waktu yang tepat saat tebar benih. Nah, yang saat ini masih tersisa. Selebihnya kita gagal.